Halo teman-teman guru sekolah minggu, di sini Kak Fuye lagi di kantor sama ada Kak Rut. Halo Kak Rut. Halo. Bayi Yehuda. Halo Yehuda. Halo. Nah Yehuda juga lagi main ya, dia tuh lagi main pasang-pasang sambil makan. Ini makannya lama nih dia ya. Ini nggak apa-apa ya. Di sini mau update nih Kak Fuye, di sini sekarang kondisinya sudah lebih baik. Sudah bagus hasil labnya kemarin ya, walaupun masih di atas rata-rata, artinya masih harus ada yang di treatment lagi atau melakukan minum obat terus ya untuk penyakitnya, tapi sudah lebih baik. Kak Fuye juga sudah beberapa kali mengisi acara, ada dua kali dalam bulan kemarin, ada satu itu tentang pendidikan seks buat anak ya di Panggudi Luhur di Cikarang, kemudian juga membawakan sesi game dengan pesan-pesan untuk guru sekolah minggu ya, untuk GKI Kedoya bersama dengan Kak Doni ya. Jadi Kak Doni waktu itu bersama Kak Fuye membawakan sesi game ya, seru banget itu, seru dan keren banget, lucu banget ya. Meskipun Kak Fuye ini waktu itu masih dalam pemulihan, tapi udah bisa ya untuk sesi-sesi offline, membawakan training juga. Di bulan Juli nanti ada dua acara yang akan Kak Fuye isi. Yang pertama untuk kelas difabilitas GKI Kayu Putih mengadakan retret, di situ Kak Fuye menjadi salah satu yang membawakan materi. Kemudian juga nanti ada untuk menjadi lomba cerita ya, lomba cerita di akhir bulan Juli ya, ada sebuah gereja di Jakarta yang mengundang untuk Kak Fuye menjadi juri untuk lomba cerita. Buat teman-teman guru sekolah minggu yang mau ngundang Kak Fuye, gimana sih caranya? Gampang banget, tinggal hubungin di 0813-852-17327. Sekali lagi, pengen ngundang Kak Fuye untuk acara pembinaan guru sekolah minggu atau tadi ya jadi juri lomba cerita atau untuk acara sekolah minggu, bisa ke 0813-852-17327 nih. Nah, nanti di bulan Agustus juga Kak Fuye udah ada satu acara ya, mudah-mudahan sesuai dengan rencana Tuhan akan ke daerah Sulawesi ya. Di situ akan membawakan sesi training untuk guru sekolah minggu juga. Dan tentunya terima kasih juga buat rekan-rekan guru sekolah minggu yang sudah mendoakan untuk kesembuhan Kak Fuye, banyak banget yang memberikan sampai WA juga ya, memberikan dukungan doa banyak banget. Terus ada yang komen-komen di video yang terakhir itu yang tentang Kak Fuye waktu itu sakit, ya udah banyak komennya dan Kak Fuye berterima kasih ya. Ada Kak Cinta, ada Kak Maria juga ya, dan beberapa teman-teman guru sekolah minggu lainnya dari berbagai daerah di Indonesia. Dan buat teman-teman guru sekolah minggu, untuk yang terakhir nih, Kak Fuye kan ada cerita sekolah minggu ya, yang minggu lalu Kak Fuye upload, itu alat peraga koki itu bisa didapatkan ya. Tinggal WhatsApp ke nomor yang biasa Kak Fuye sebutkan. Dan buat minggu ini, nah teman-teman bisa lihat nih, kalau lagi cari-cari game sekolah minggu, banyak banget juga di channel ini, ada 100 lebih game sekolah minggu. Kemudian untuk cerita sekolah minggu ada 50 lebih, jadi bisa langsung dicari dari video-video yang sudah ada ya. Oke, karena saat ini Kak Fuye mau update dan khusus video ini untuk terima kasih kepada dukungan teman-teman guru sekolah minggu. Bersyukur banget Kak Fuye sekarang udah pemulihannya udah jauh lebih baik dan pasti akan lebih baik lagi ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Dadah, ini Kak Fuye harus potong rambutnya. Rambutnya udah berantakan. Dadah. Ini makannya masih belum selesai dari videonya mulai sampai sekarang. Dadah.